Jan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, boleh ceritain gak sejarah dulu awal belajar main pukul lah di Condet, Bang? Ya, makasih Bang Sasi. Alhamdulillah, pertama saya kenal seni budaya itu dulu waktu main di musik Samrah. Saya itu megang batok kelapa. Guru saya itu namanya Bebe Nai. Orangnya, aduh, kalau ibarat kata ini galaknya orang, ya namanya yang didik sih pasti galak gitu ya. Nah, dari situlah saya kenal namanya silat deprok. Saya belajar arti kata deprok ini, pertahanannya artinya dia melemah tapi mematikan gitu. Saya lama dulu tahun 96 saya belajar sama Mbak Benai di deprok. Itu udah cukup lama sih ya, sampai belajar main musik pun dari beliau gitu. Nah, setelah saya pelajarin ilmu deprok ini memang agak sulit karena mainnya di bawah. Ya, duduk ya, deprok tuh duduk ya, mesti duduk. Nah, selama saya belajar sama beliau itu, Bapak Nai memang orangnya terlalu keras untuk ngajarin anak muridnya waktu itu. Selama saya belajar pun memang banyak sekali pengalaman dari main musik Samra, diajarin main lenong sama teater. Nah, jadi artinya tuh banyak banget gitu masukan dari beliau tuh dengan improvisasi. Melenong tuh artinya bagaimana caranya orang bisa terhibur. Nah, di dalam lenong tuh ada bahasa tuntunan dan tontonan. Kalau bahasa lenong ada dalam nasihat, bahasa nasihat itu tuntunan. Nah, pada saat tontonan bagaimana caranya orang bisa ketawa gitu, lucu yang istilahnya masuk akal, logika lah gitu. Nah, artinya bahasa dia, lu kalau ngelucu lu jangan maksain diri gitu kan. Lucu tuh bisa dengan mimik serem tapi dengan bahasa gaya-gaya lucunya gitu kan. Nah, itu orang bisa terhibur. Nah, sepengalaman saya itu belajar deprok memang udah istilahnya udah lama ya, di tahun 96 itu sampai tahun 98. Berkembang saya belajar. Alhamdulillah waktu itu saya pernah lomba lenong juara 2 se-DKI. Terus lomba palang pintu juga beberapa saya lomba dengan Babena ini memberikan nasihat, memberikan masukan. Jadi artinya kita terus belajar tuh. Kadang-kadang sering bertanya, "Mbak, ini bagaimana, Mbak?" gitu. Nah, artinya dia tuh beri saran gitu ya, beri saran, kasih masukan. Artinya bagaimana caranya tuh bertahan di seni budaya itu harus pakai pakem. Jadi enggak pakai sembarangan, sebegaju lah istilahnya, enggak bisa sembarangan seperti itu. Nah, selama pengalaman saya di silat, ya alhamdulillah saya bisa menampil di Asian Games penutupan waktu itu. Beberapa perguruan silat, alhamdulillah kita buka silat-silat di situ, namanya penutupan Asian Games. Terus ada lagi kita tampil di sana. Terakhir waktu itu tahun 2019 kita tampil di Korea. Itu undangan 20 negara. Jadi alhamdulillah selama pengalaman ini berkembanglah. Saya bikin grup lenong, saya bikin grup palang pintu. Tanya, apa benar di situ tempat tinggalnya Pak Anies? Pak Anies yang punya pro namanya Neng Ica. Benar Bang, kagak salah. Di sini emang rumah juragan saya yang punya anak perawan namanya si Ica. Nah, ngomong-ngomong abang siapa dari mana? Apa maksud Bang mau datang kemari? Saya ini Bang dari keluarganya Bang Ismail, sudah datang dari Cilandak. Maksud sudah datang saya kemari Bang, Pak Matang beli borongan di kota buat kawan. Sudah datang beserta rombongan mau minta Bang Anies punya anak perawan. Kau kirain mah datang dari jauh mau ngapain ngomongin enggak dia punya anak perawan. Ngecewa. Bang, burung duri di atas awan terbang tinggi susah ditangkap. Datang kemari mau minta anak perawan. Emang di kampung-kampung gak ada perempuan cakep? Kata Manya Ica deh Bang ya. Bang, kalau mau makan pergi ke dapur ada sarung bayam sambil tentang. Lah, anak juragan saya mau udah siap tempur. Nah, tiap malam tidur di tentang. Lah, kalau gitu Bang, orang-orang pulang kalah pakai celana dikecikain. Kalau sana siap? Di sini siap. Bagaimana Bang? Kalau langsung aja kita kain. Entah dulu Bang. Menikah nikahin aja. Lagi salah Bang tahu ya Bang. Nih si Ica nih Bang, anak juragan saya Bang. Anak kesayangan. Dari kecil dia diurusin Bang, dikasih makan, dikasih sayang, disekolahin Bang. Masa udah gede Abang minta main kasih-kasih aja. Yang bener aja ya. Bang, gua kembang matang ditusuk, buang markisnya jatuh ke bawah. Kalau Abang sama rombongan pengen masuk, Abang kudu jatuhin dulu deh, saya punya anak buah. Itu mah gampang kecil. Sekarang mana tuh orang Abang yang mau sarubuin ke jarok. Ayo Bang, mak. Iya Bang, ada apa Bang?
lu kasih tahu mana lu mah? Mana bang? Tuh, buruan. Wahsyat. Lo malu kalau untuk palang pintu bang, kapan mulainya bang? Kalau palang pintu itu Bapak Nai juga yang ngajarin dulu. Dulu pantunnya juga masih jarang orang pakai pantun. Dulu ada pantun yang istilahnya bahasanya buah kemang matang ditusuk, buah markise jatuh ke bawah. Kalau emang abang mau masuk, jatuhin lu nih jawara saya. Jadi banyak sih versi-versi pantun tuh, karena Bapak Nai ini banyak sekali ngasih pantun waktu itu, mengedepankan pakem. Artinya yang Bapak bilang, Bapak Nai bilang, sisipinlah tuntunan dan tontonan. Jadi artinya itu tadi, kalau tuntunan tuh ada namanya sifat memberikan suatu masukan agama di dalam palang pintu. Nah, tontonan ini hiburan gitu. Nah, itulah dijaga. Karena kita ini kan mengangkat harkat martabat orang Betawi dari pakemnya Betawi itu sendiri. Kalau harapan saya, sebenarnya sih banyak sebenarnya. Kadang-kadang gini, kita lihat guru-guru silat ini yang sudah tidak mengajar, terus berkembangnya perguruan silat, kita miris bener lihat guru-guru silat itu yang istilahnya nggak ada pemasukan gitu loh. Kadang-kadang ada yang tukang ojek, ada yang kuli bangunan. Nah, harapan saya gini, pemerintah dibina lah nih guru-guru silat ini supaya ada binaan. Misalnya ada suatu program mulok muatan lokal di sekolah-sekolah.
Jadi guru sulap ini dia bisa melatih tuh di sekolah-sekolah gitu loh. Terus mengadakan program pelatihan pencak silat di setiap sekolah-sekolah supaya guru-guru ini, guru silat ini bisa dapat gaji, bisa dapat honor gitu. Artinya dia punya sampingan atau istilahnya sampingan tetap lah gitu kan, karena tahu sendiri. Kalau guru silat sekarang kan kita nggak tahu gitu kan, karena kita tahu ada yang ojek, ada yang kuli bangun segala macam. Nah maunya kita seperti itu, gitu bang. Tadi tuh alhamdulillah Pak Lampi itu udah kelar tuh. Kita kan juga sih menghibur orang, tetap kita namanya mengedepankan budaya. Gitu. Pakam-pakam juga alhamdulillah udah nih, udah saya bawa lah gitu, pesan bapak gitu. Tadi udah Pak Lampi itu. Iya Pak Lampi itu. Ya artinya alhamdulillah udah tadi kita jalanin tadi. Kalau proses Pak Lampi itu, udah kelar mau istirahat pada nih. Men lu gak bayar tadi. Namanya lah anak kapan lu nyumbang sama gua? Iya. Ya enggak apa-apa namanya siar budaya sih ya, tapi jangan terusan. Saya enggak apa-apa. Cuman kan orang rumah, orang buntu. Ya udah, banyak terima kasih ya. Ya udah, pamit dulu ya. Oke. Ya, makasih, Pak. Ya. Assalamualaikum. Aduh.